Assalamualaikum. Baru saja selesai sembahyang asar dan kini untuk tugas selanjutnya yaitu melipat kain. Inilah kain-kain yang akan dilipat dalam bilik sekarang dan ini keadaan bilikku. Di sana bed ku sendiri, bed mami dan bergantungan kain-kain. Dan di sinilah juga keadaan bilik ini yang tidaklah begitu bersih. Dan keadaan di luar sini macam hujan, keadaan di luar sama dan seterusnya. Inilah dari angle ni nampak kain-kain yang akan dilipat. Okey, assalamualaikum. Itu saja laporan dariku. Assalamualaikum.